lagi di lain waktu. Kapolres Barito Utara AKBP Dostan Matius Regar bersilaturahmi ke Gedung Pers PWI Jalan Pramuka Muara Teweh Rabu pagi. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Kristanto Situmea dan Kasat Intelkam Ibtu Sitio Sidik Pramono. Dalam kesempatan ini, Dostan berpamitan kepada jajaran pengurus dan anggota PWI Barito Utara berkaitan dengan telah berakhirnya masa tugasnya di bumi ia mulik Bengkang Turan. Kapolres berterima kasih atas kerjasama dan dukungan dari PWI yang telah bersinergi membangun hubungan baik antar keduanya. Ia berharap hubungan baik ini terus berjalan seiring kepemimpinan Kapolres baru nanti. Perintah mutasi Kapolres tertuang dalam surat telegram Polri di mana AKBP Dostan Matius Regar dimutasi menjadi Wadan Sat Brimob Polda Kalteng. Posisinya akan digantikan AKBP Dodo Hendro Kusumo yang saat ini menjabat Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Kalteng. Selama saya bertugas di Barito Utara dengan teman-teman PWI, saya sangat bangga, sangat senang karena teman-teman PWI selama saya melaksanakan tugas banyak mendukung kegiatan Kongres sehingga bisa menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Barito Utara dengan kondusif. Sabri Dianto, Batra TV, mengabarkan.